lebih baik, lebih berkualitas. Namun apa yang terjadi pimpinan, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, enggak. Saya hanya mau memberikan satu diskursus untuk kita. Kalau tanggung jawab kan idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran. Saya pikir itu di kampus manapun, di sekolah manapun. Karena Beda dengan membangun gedung, beda dengan membangun jalan, beda dengan membangun jembatan. Kalau membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan, nggak ada uangnya nggak usah dibangun. Kalau PKP itu bicara angka nominal. Dan ini akan mempengaruhi tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025. Apa yang terjadi pimpinan? Kalau kita lihat pada basis anggaran kita, pada, coba lihat di slide nomor, sorry pimpinan, slide nomor 6. Coba lihat di slide nomor 6, itu beban, beban target investasi naik, tapi dibaringi dengan kenaikan anggaran. gitu loh. Nah, ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua ini. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPR punya teori baru tolong ajarin saya. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun anggarannya diturunkan? dari target 1400 triliun 2023 dengan anggaran 1, triliun, 1 triliun lebih sekarang dinaikkan tapi anggaran ini turun ke menjadi 600 miliar lebih ini yang membuat saya bingung saya sejak kecil udah berdagang pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum ini belum pernah menemukan teori ini ini teori baru ini dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah karena itu dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP saya koreksi menjadi 800 miliar. Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini, RKP yang dibuat oleh Bapak Penas dan Menteri Keuangan, 1800 miliar itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Nggak apa-apa biar media tahu. Jadi saya menyerangkan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat karena Bapak-Bapak mewakili rakyat, kita revisi aja KP-nya. 1.850 triliun menjadi 800 triliun. Karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau juga menjadikan staf saya ini jadi kambing hitam besok nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini nanya kepada mereka, dikasih beban nggak, dikasih nggak dika dikasih fasilitas. Kalau saya kan, insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai. Tapi mereka kan dilanjutkan. Gitu loh. Jadi saya tidak ingin meninggalkan legacy yang kurang bagus untuk tim saya gitu loh. Jadi dan ini sebagai netlensi. Begitu ada rapat nanti pasca 2024, 2025 kalian meminta pertanggungjawaban kepada tim saya. Jangan meminta 1850 untuk realisasi investasi. Jadi 100 triliun aja pimpinan. Ya terserahlah gitu. Dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan. Tapi kalau pimpinan dan bapak ibu anggota dewan yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru, tolong ajarin kami biar kami bisa menyesuaikan gitu. Yang kedua, pimpinan, saya pikir nggak ada lagi program yang perlu kita bahas, hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan, 6, dan 650 triliun ini, ini kita momentum pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini. Dan kalau boleh pimpinan, kalau begini terus ya rapatnya cukup satu tahun satu kali saja lah. Apa yang kita mau evaluasi kalau model kayak begini? Saya pikir itu aja pimpinan, supaya rapatnya bisa cepat selesai. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Eh, mestinya intonasi tinggi di rapat kabinet. Nah itu baru cocok. Gitu. <tuh> Kalau di sini kan kita mau apa juga selain menyetujui. Baik untuk melakukan pendalaman sudah adil dan sudah meminta waktu untuk melakukan pendalaman. Pak Demer terlebih dahulu.